Kita naik keledang 4 poin. Berapa Maya? Saya basikal. Keledang 4.2 sahaja. Morning. Starting point. Hutan. Enak sikit dah. Maya cepat Maya. Ayo Haya. Jajak sana. Orang selfie depan. Siapa? Oi, selfie dah. Abi yang duduk rumah ni, mana kan? Pergi ke mana? Duduk rumah je lah. Petang pergi botani. Lama dah. Oh. Tak, cuti sekolah. Habis kan pulang masuk dah. Mana ada, sekolah aku tak ada. Eh Maya, kau mati tak boleh tak tahu. Maya padu lagi, tak payah pakai tongkat. Kau Maya kan, kan, kan. Tak tahan, Maya padu lagi. Track 4.2. Ini basically track untuk semua route naik keledang. Off track. Tapi hari ni kita tengok dulu macam mana ceritanya sebelum kita decide 4.2 ke 4.9. Malah pasal mana? Malah pasal. Belum mau nak mohon hujan lagi ya. Belum. Nanti je mah. Dekat dengan Yeriron tu. Ada satu kedai buka baru. Mau ramai. Tak ramai lagi lah. Tak siapa ramai lah. Ada lobby ke? Barang dia pun tak banyak lagi. Tapi dia cakap hari Jumaat ke hari Sabtu ni datang lah. Ada barang. Dia punya. Kalau kita track in dekat dia. Dia ambil 201. Dia ambil apa harga mal lama tu 201. Ya. Oh, gini ya. Dia ambil 201. Maya. Tapi kalau kita beli balik kan? Dia bagi 235. Oh, 235 dah ni. Termasuk upah. Tak boleh nak bayar. Ha. Hantu bukan suara hantu, okey? Mak ikhlas lagi ya. Semalam buat rumah. Dia tak elok rumah. Satu. Boleh? Tidur power ke? Power dah buka ni. Power buka dah?
Tapi limited 60 orang ke 70 orang sehari. Mau nak penuh. Oi, baru dah siu. Apa dia? Tanda surau semua baru. Oh, kau ah. Banyak dah buat baru. Cantik. Dewa pun naiklah apa? Tak samalah. Ada yang main ini lagi kan? Yang kita tunggu. Ayo. Kita dah nak sampai ke midpoint. Midpoint 42. Which is dekat midpoint nanti baru kita decide sama ada nak naik track 42 ataupun 49 ataupun RTM. Ataupun RTM. Mbak kata Maya yang tak boleh dipercayai. Okey. Kenapa kita panggil 42 Kak Miza? Saya. Okey. Kenapa kita panggil 42? Maya, come on. Bunguk. Track dia kita panggil 42 sebab dia 4.2 km ke atas. Track 49 sebab 4.9 lah. 52 sebab 5.2 km. And so on. Macam track Kledang, dia ada banyak track. 42, 49, 52, 58, RTM 54, RTM, RTM Legend, track kipas, track waterfall. Ada banyak. So jalan dia, kalau tak tahu track, akan agak mengelirukan sikit. So kalau kata korang by any chance nak datang singgah sini, make sure korang datang dengan orang yang tahu track, yang boleh dipercaya. Seperti saya. Okay. Ya, terbabas itu biasa. Okay. Sebab track dia kalau first time naik tak tahu, kalau tak tahu berapa sangat nak baca track, takut naik tempat lain, turun tempat lain. So kita nak avoid macam tu lah. Lebih-lebih lagi time PKPP ni. Ya tu. Tepi tu elok sikit tau. Macam licin sikit. Track ni licin sikit lah sebab malam tadi hujan lebat juga. So ada certain part yang
berpasir sini okey lah. Trek yang tanah liat sikit belakang tu jadi lebih licin, lecak. Oi, cepat sikit oi. Kata part 2 kacang. Kacang pistachio. Honestly, ini first hike daripada PKP hari tu. So kalau PKP dah nak masuk 3 bulan kot, tak kira lah, lost count. So aku pun lebih kurang macam tu lah. Sebab last trip aku Kinabalu March. So start dari Kinabalu sampai sekarang baru hari ni lah start hiking balik. Tapi so far so good, alhamdulillah. Alhamdulillah, stamina tak kelaut sangat, masih ada rezekinya. Alhamdulillah. Kita dah nak sampai dekat midpoint 42. Alhamdulillah. So sinilah midpoint 42. 108 eh. Penat jap. 108 4.2. Tak ada dah. Which is kalau korang nampak sebelah sana yang tu eh, track tu untuk naik ke 4.2. Track yang hujung sana tu kalau korang nak resume pergi ke 4.9, 5.2, 5.8, RTM dan sebagainya. So are you 2 minit. Kita decide naik 4.2. Dengarlah makcik-makcik dan adik-adik membawang ya. Pasal mas. Kan nak jumpa orang buang ambil ni. Dah buat macam mana dah kita duduk belakang. Lagi kan jumpa-jumpa orang masuk ni tu. Sekejap, mana nak masuk. Tak apa kak. Masuk YouTube channel ada jumpa-jumpa apa kak. Kena marah weh, kena duduk depan. Okey lah. Macam dekat Facebook kan, ada grup yang emas second, emas trade in pun semua tu pun jual mahal juga. Dalam 230 lah per gram. Emas second kan? Emas second jual tau. Tu jual dekat orang. Tapi bila dia orang nak beli pada kita emas kita, ambayang kan? Offer aku 100, 90, 198, 200, 201. Paling tinggi aku dapat 213 kot. Okey lah 213. Tapi kalau fikir balik, daripada aku ambil 213, aku pergi kedai je. Sebabnya kedai yang aku beli tu, kalau kita beli sahaja 255 per gram. Tapi kalau kita trade in dan ambil lain, dia kira
235. RM15 per gram habis. So kau semacam ah. Kena Ricky Shipatu. Membawang guys, membawang, membawang. Ni dah nak ke 4.2. Sikit lagi. Currently kita dah sampai dekat this is considered as midpoint untuk naik ke 4.2. tadi midpoint track 4.2, ni midpoint peak, nak ke peak, nak ke puncak 4.2. As you guys can see, dekat sini tak ada apa-apa view lagi. Still kosong. Sebab kita still kena naik ke atas sana. Sana, sana, sana. Dah sampai kat sini. Approximately lagi dalam half an hour before we reach the peak. Penat si Alts. Lagi. Ayo. Yang tu sama orang lain. Sikit lagi nak sampai peak. This is the view. Alhamdulillah. Okay, ni sekarang kita nak summit ke puncak 4.2. Sampai dah hilang kabus. Sampai dah hilang kabus. Pacak sikit kan sini. So, kalau korang naik ikut track sini, kena make sure at least kena ada stick lah. Mudah sikit. Kalau tak ada stick pun, boleh. Tapi kena naik dengan berhati-hati sebab dia agak steep and narrow. Penat you all. 3 bulan tak hiking. Ni dah naik. Pelak. Allahuakbar. Untuk beginners, kalau ada, bila kita nak naik, make sure pilih yang small step, yang tak payah langkah besar-besar untuk elakkan penat. Okay. Okay, nampak tangga batu? Sampai. Yeah.
Hai. Alhamdulillah. View dari 4.2. Hutan je lah basically. Manya. This is the view daripada 4.2. Panas lilit you all. So tak boleh ambil lama sangat lah. Ni kita dah nak turun daripada 4.2. Kita ikut trek tangga, trek hutan jugalah untuk turun. Tapi tak best guys, tak best. Nampak? This is trek tangga all the way down sampai bawah. Tangga yo. Basically trek kledang ni taklah susah sangat. Kalau ada kawan yang tahu trek, insyaAllah tak ada apa-apa lah. Okey lah juga. Sebab trek dia pun tak adalah tough sangat. Depends juga pada trek mana yang kita pergi. Macam kalau just 4.2, 4.9, okey lah lagi. Tapi kalau macam nak naik 5.2, 5.4 RTM Legend, trek dah sana. Maya, this is my sister from another mother and another father. Kawan-kawan hiking juga. Parkinson. Biasa kalau lepas turun tangga ni memang Parkinson sikit. Sebab banyak pakai lutut kan tangga.